Hai Sobat Amis, sebelum ditonton video ini, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan klik gambar loncengnya ya guys. Biar Sobat-sobat Amis gak ketinggalan video dari kita-kita tentang dunia ikan. Subscribe itu gak bayar kok, alias gratis guys. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Sobat Amis, jumpa lagi sama gua Marcel dan weh lagi opening. Oh, lagi opening ya. Oh, ganggu mesti. Nah, nih, Koko Anthony, James. Halo. Jadi hari ini gua mau ditraktir makan dari duit AdSense-nya James Vlog. Ah, yang bener lu. Amin. Iya enggak? Jadi nah, jangan skip. Ya, ya. Jadi dapat undangan makan siang di daerah Alam Sutra. Nah, tapi nggak lupa kita mau mampir lihat kontes arwana karena cuma Koko James Vlog yang arwananya bar dikit nih. Iya. Gue lagi mau ngeracunin dia supaya punya superet yang banyak. Nanti yang juara satu gue minta Marcel dulu. Jadi kalau dia makan dia beliin gue. Nah buat temen-temen kita lihat keseruannya ini kontes aci ini tahun lalu nggak ada. Tahun lalu maksudnya biasanya dia kan di Nusatik. Tahun ini dia ada di Alam Sutra karena Nusatik belum ada lagi kan. Nah tahun ini digantiin, maksudnya kan tiap akhir tahun. Tahun 2020 akhir tahun gak ada, diadain bulan ini, di awal April ini, buat gantiin yang tahun kemarin nih. Nah nanti mungkin di akhir tahun lagi, ada lagi mungkin, ya kan. Nah ini kontes yang ditunggu-tunggu sama para pemain Aro. Ini salah satu kontes arwana ternama lah di Indonesia. Jadi buat kalian penasaran, kita lihat-lihat yuk ikannya ada apa aja. Ini juara empatnya nih. Kalau kelas M itu biasanya nggak ngelihat merahnya, dia ngelihat masih potensi. Potensi badan dan lain-lain. Warna itu masih nomor sekian lah. Tapi kalau untuk sobek loh padahal. Ya, biasanya udah di sini dia sobek. Oh gitu. Jadi ada toleransi. Ada toleransi. Nah kalau misalkan kelas yang big size nanti itu udah wajib sekali merah. Kapan big size? Nanti kita kan jalan nih. Ya. Oh jalan nanti. Ya, kita jalan. Ada waktu-waktunya. Big size kayak gue. Jadi setiap ini ada size-size nya nih. Oh. Terima kasih. Mau kita ke big size nih. Nih. Oh itu. Nah ini ton. Ini meter champion. Meter ini kelas L. Oh. L itu large, tapi di bawahnya XL. Okay. Nah, tadi kan lo nanya grand champion tuh yang mana? Ini. Nah, belum. Ini di atasnya lagi. Ini size L. Jadi tulisnya meter champion. Nah, ini. Tuh lihat badannya ton. Kapan gue bisa punya kayak ikan kayak gini? Ya. Ya. Bisa satu Pajero baru ya. Mobil lah. Biasanya. Pajero baru lah ya. Ini di atasnya, ini biasa di atasnya juara satunya kan? Oh. Kalau champion tuh di atas satu. Coba kita cari satunya. Om Dwek, sini Om Dwek. Ini padahal juga bagus loh bang. Iya. Tapi nggak close yang bawah ya? Kurang 5. Ini kan close tuh. Kelas ini enggak ya? Dari enggak nih kurang. Melintir ekornya gini. Ekornya enggak keras, ton. Lembut. Percayalah apa yang dikatakan. Kayak gua lembut. Ini juara 4. Merah sekali. Oh, ini lampu kali. Ini juara 2 nih. Clinton ABM Aro CR. Om Clinton. Ini juara 2. Cakep kan? Ini juara 2. Juara 3. Second champion. Ado Arawana. Ado Arawana itu tidak hadir. Jadi saya minta salah satu perwakilan panitia untuk menerima piala untuk Ado Arawana. Om Agus. Jadi kalau ngeliat Aro nih Ton, basicnya ya ngeliat Aro ya. Kalau gua sih ya. Juara 2 dari muka sampai ekor lu ngeliat enak dia berenangnya.
Terus warnanya juga rapi gitu. Jadi ini opal. Acak-acakan. Wah. Tapi kalau berenangnya begini bukannya agak minus deh, Bang? Oh, kalau nungginnya parah ini enggak masuk nungging segini. Oh, enggak termasuk. Enggak, ini enggak masuk nungging. Juara satu. Masih, kadang kalau ikan gede baru nyemplung pun dia begitu dulu. Iya, begitu dulu. Segini enggak nungging. Oke. Gitu. Ini saya juga baru kenal-kenal namanya sih. Saja. Kenalan dulu kita Om Andri. Hah? Sukses. Make up-nya ya. Mahal. Gitu. Banyak yang baru-baru ya. Seru ya. Seru. Nah itu yang XL tuh. Ini kelas ebony nih. Ini gak tebu ebony. Ini gosong nih. Ini karena apa biasanya? Wah, gua gak tahu kalau ini. Eh, Pak. Ini adalah... Nih, Pak Wandi. Ini yang... Anthony. Pengurus PT Arwana nih. Nah, Pak, ini jemplok, Pak. Kapan-kapan saya mau ngajak dia konten di tempat Bapak, boleh, Pak? Ngacak-ngacak sekalian makan kita. Nah, ini nih, Ton. Ya. Ini yang lu tanya tadi. Grand Champion. Grand Champion. Ini number one-nya. Size XL. Oh. Iya kan? Di atasnya. XXL atau? Nggak ada, ini udah paling gede. 5XL kayak lu ada? Nggak ada, nggak ada. Nggak ada ya? Cuma gua doang 5XL. Oh iya, mantap. Ini Grand Champion namanya. Oke. Gitu. Tuh. Dahsyat ya, Ton? Sampai urat-uratnya merah semua gitu, ngering gitu. Dan silver ya? Iya. Base-nya apa? Green atau apa? Ini... Ini metalik ini base-nya. Metalik base-nya. Terima kasih. Bagus nih. Bagus. Nanti makin lama di progress akan lebih merah lagi. Lebih merah lagi. Lebih gila lagi. Ini enggak ada ketahuan siapa punya. Hah? Mau yang ini. Hah? Okay. Mau bayarin yang ini. Ya udah, Bang, BPKB lu, Bang. Tapi atasnya ada sedikit. Ini ada ya dikit. Loncat kayak kemarin. Oh. Nah, ini sebelahnya nih, Tuan. Tuh. Ini juara tiganya nih. Padahal merah banget ini. Ya. Maksudnya kan kalah di performnya kalah. Ekornya tapi kalau bukan terlalu, terlalu emang bagus badannya, tapi ekornya kurang begini. Jadi tapi badannya kucing. Ya. Berarti warna bukan jaminan untuk bisa menang ya. Kalau XL harus merah dulu kalau XL. Wajib merah. Thank you.
Oke, teman-teman, gimana Ton? Lu udah bisa belum milih arwana yang bagus apa belum? Lihat ini aja. Hah? Lihat stiker aja. Nah, kalau nggak ada stiker gimana? Hah? Tapi setidaknya udah ada. Sudah ada pemahaman lah. Udah ada pemahaman. Udah udah banyak kan? Ini banyak sepu-sepu arwana di sini. Yang minta plastik lah. Ya belum boleh dibungkus, masih pembagian piala ini. Nah, jadi setidaknya kita ngeracunin Anthony buat beli arwana lagi ya. Ya kan? Arwana gua kan sekedar arwana cuman sekedar punya. Nah, nanti kan itu kan yang di Com Tank. Mesti coba yang di single tank kan. Bisa lu treatment satu sendiri. Gua yang iya, iya kan? Belajar training gimana, treatmentnya gimana, ya kan? Iya. Oke? Oke? Buat sobat-sobat Amis di rumah, kita udahin dulu konten hari ini. Ya, tadi kita udah liputin satu-satu ya, juara-juaranya kan. Nah, jadi buat teman-teman, itulah spek-spek juara. Jadi jangan kecil hati, juara mungkin satu. Tahun berikut arwana kalian yang bisa ikut di kontes ini gitu. Iya enggak? Karena kesempatan kontes itu terbuka untuk umum. Siapa aja bisa ikut. Siapa aja bisa daftar, ya kan? Tapi kan kalian udah bisa ngelihat, oh yang kayak gini nih yang bisa masuk kontes. Oke? Teman-teman, gua Marcel Jemplok. Oh, ya kok kalem banget sih? Biasa ya? Biasa galak banget. Ini kan oh iya, iya. Oh ini kan kalem. Masih kalem. Iya, masih kalem. Oke. Kalau ada kritik saran silakan tulis di bawah ini, ya enggak? See you next video dan salam Amis. Oh gini. Yeah. Aku gini aja deh.